Okay, assalamualaikum guys. Kembali lagi dalam channel Ujang Fiksi. Okay, hari ni Ujang ada satu iPhone 12. Phone ni tak boleh on. Okay, bila Ujang check battery connector, tak ada power langsung. Bila Ujang check charging voltage pun tak ada. Sebelum kita teruskan lebih lanjut, kepada yang belum subscribe, subscribe dulu. Terima kasih. So, kalau Ujang check charging voltage, charging voltage dia okay, tak ada 0.0. Right? So, jom kita repair. Okay, kita sediakan satu bekas supaya senang kita nak buka dia dan susun supaya nanti kita, waktu kita pasang, akan memudahkan kerja kita. Ini mainboard dia. So nanti kita akan separatekan dia dua dan check apa problem dia. Sebelum tu kita tengok, memang ada macam renggang sikit. Sebelum kita nak separate board dia, kita kena cabut tape-tape yang ada ni dulu. So full apply some heat. Ok, lepas kita dah cabut semua tape ni kat sini, ok, update kita untuk iPhone 12. Okay, board atas dia ni kalau kita tengok ada banyak pads dah hilang. Bila Ujang check dekat diagram, ada 3 je jalur penting yang kita kena repair. Yang lain tu dia adalah ground pads, so yang lain kita tak payah repair dia. Okay, sekarang kita mula-mula kita kena kikis dia dulu, sebab kalau kita tak kikis dia, dia halus sangat. So kita kikis bagi dia besar sikit jalur dia ni, senang untuk kita solder dan repair balik pads yang baru, ganti dengan pads yang baru. Ok, lepas kita dah kikis pads yang kita nak repair ni, kita solder dia.
ada. Ambil patch yang baru, kita gantikan dekat yang hilang ni. Cantumkan dia. Kalau patch yang bersebelahan dengan ground ni, kita kena seal ground tu. Kalau kita terus ganti patch yang baru ke atas dia, dia boleh menyebabkan shorting, short to the ground. So seal yang ground tu, keringkan pakai UV light, dan baru kita ganti patch yang baru. Tak susah kalau kita tahu cara dia, cara yang selamat untuk kita gantikan dia. Kalau buat cara ni, patch tu akan tahan, lebih tahan daripada cara kita buat jumper, guna jumper wire. Kadang-kadang bila kita cantumkan board, dia ada masalah. So kita buat guna cara ganti balik patch yang hilang tu. Okay, lepas dah ganti patch yang kita perlu untuk ganti, kita seal dia supaya dia lebih kukuh. Dan kemudian kita akan kikis seal ni, seal balik, dan keringkan pakai UV light. Okay, bila dia dah kering, kita akan kikis dia balik. And then kita akan taruh, kita akan solder dia dekat atas, dekat atas patch yang kita ganti tadi. Okay, insyaAllah dia akan lebih kukuh macam asal berbanding cara kita repair patch dengan gunakan jumper wire. Terpulang lah mana-mana yang korang rasa senang bagi korang. So jangan rasa cara ni lebih mudah daripada jumper wire. Dan bila kita joinkan board atas dengan bawah, dia lebih accurate berbanding jumper wire. Okay, siap. Bersihkan, dan lepas ni kita akan joinkan dia dengan board bawah. Okay, kita dah repair. Sekarang kita nak cantumkan board dia, board atas dengan board bawah, lepas kita dah reball. Bila kita cantum board atas dengan board bawah ni, kemungkinan akan berlaku short. So ni first time macam buat iPhone 12, ujang tak biasa lagi buat. Okay, kalau okay, board kita dah sejuk. Keluarkan. Sebelum kita pasang, kita kena check dulu sama ada board ni short atau tak. Sebab bila kita join, kemungkinan short tu tinggi. Check guna power supply. Alhamdulillah, tak ada short. Normal. Cantik.
berharap phone ni boleh hidup. Yes. Yeah. Okay, semua functioning. I mean semua ada. Wi-Fi function, Bluetooth function. Right, kalau korang nak repair phone dengan Ujang, korang boleh contact Ujang. Kalau yang daripada luar, korang nak post kat Ujang pun boleh. Right, tanya dulu. Terima kasih kerana menonton. Kalau korang suka video Ujang, boleh like dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye.